أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله في تسامح بكم نجاة كتاب الرسالة الجامعة كتبه، وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى، وأنه لم بهوسين كمبالي كبير النبي صلى الله عليه وسلم. Shadiqun adalah seorang yang benar. Itu makna shadiq. Seorang yang benar. Benar fi jami'i ma akhbara bih. Pada sekesemua, sekalian perkara yang Rasulullah SAW menceritakan dengannya anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Setiap perkara yang Rasul cerita daripada Allah Ta'ala, maka semuanya benar. Kesemua perkara yang Rasulullah cerita daripada Allah Ta'ala, semuanya benar. Apakah yang Rasulullah cerita daripada Allah Ta'ala? Minas sirat. Kalau kita baca nama minas sirat, nak bayang, nak menjelaskan ma akhbar bih, iaitu titian sirat. Jadi Nabi SAW menyebut di akhirat kelak ada titian sirat. Maka Rasulullah benar. Bila Rasulullah benar, jadi kewujudan tiang-tiang sirat adalah benar, hak sebenar. Maka wajib kita kena percaya, wajib kita kena beriman. Yang mana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebut wa yuqrabu sirat ala dhahrani jahannam. Sirat dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Okay, sirat dibentangkan di atas mana? Di atas permukaan neraka jahannam. Ada di tempat kita seorang yang dikenali, yang dikatakan sebagai ustaz, dia kata sebenarnya sirat ni sebelum daripada neraka lagi, bukan di atas neraka. Dan sebenarnya apa yang dihuraikan oleh beliau bercangkok dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Hadis Sahih Muslim yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, وَيُقْرَبُ السِّرَاطْ عَلَى ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمْ. Sirat dibentangkan di atas neraka jahannam. Dalam hati yang lain, di sana ada pegait. Ada benda cakap bergaduh kata gait. Gait tarik orang, degung jatuh dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya disebut dalam hadis. Kita kena ingat perkara yang gaib, kita tidak mengetahui perkara tersebut melainkan daripada dalil, sama ada Quran ataupun hadis. Dalam masalah benda yang gaib, tidak boleh kita berijtihad. Benda yang gaib tidak boleh kita berijtihad.
di sana ada wal mizan, mizan. Mizan ni dia neraca timbangan. Yang mana neraca timbangan tu lah Allah Ta'ala perintah kepada mereka supaya menimbang amalan anak Adam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam Quran bagaimana? Wal waznu yawma idhil haq. Timbangan pada hari itu adalah sebenar. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Orang yang berat timbangannya, dia adalah tergolong daripada golongan orang yang berjaya. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Orang yang ringan timbangan dia, golongan ini adalah golongan yang telah merugikan diri mereka itu sendiri. Dengan sebab dulu mereka itu telah melakukan kezaliman terhadap ayat-ayat kami. Dan jadi Allah Ta'ala kata وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقِّ. Timbangan pada hari itu adalah sebenarnya surah Al-A'raf ayat yang ke-8 dan 9. Dan jadi di sana ada neraca timbangan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah mereka supaya menimbang amalan-amalan anak Adam. وَالْحَوْدْ dan qalam. Jadi haud di lain daripada telaga Kautsar. Kita dalam Quran ada inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami beri kepada Muhammad, kepada engkau ya Muhammad, telaga Kautsar. Dia telaga Kautsar terletak dalam syurga. Manakala haud qalam Rasulullah sebelum daripada syurga. Qalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada syurga. Kata Rasulullah, inna haudi ab'adu min aylata min 'adam. Sesungguhnya qalam aku lebih jauh, lebih besar dan lebih luas daripada Aida. Aida satu negeri yang terletak di Palestin. Dan daripada Adan. Adan satu negeri yang terletak dari di negeri Yaman. Luah-luah. Tapi Rasulullah SAW menyebut rasa dia, warna dia, Mekah yang ada. Aktar min Adan nujumi sama, lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Kata Rasulullah cerita, wa inni la asuddu an-nas anha kama yasuddu rajulu an ibni ghayri. Kama yasuddu rajulu an ibni ghayri. Kata Rasulullah, aku menghalang manusia daripada mendatangi kolam aku sebagaimana seorang lelaki dia menghalang unta orang lain mari minum air di kolam dia. Orang tengok unta, dia ada tempat dia letak air untuk bagi minum ke unta dia. Jadi dia pergi menari unta orang lain, dia apa? Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalang orang lain dapat minum daripada kolam Rasulullah. Lalu sahabat tanya Rasulullah, "Ata'arifuna yauma idin ya Rasulullah?" Adakah kau tahu pernah kami pada hari itu? Tak boleh lama. Kata Rasulullah, "Na'am, lakum sima laysa li ahadin min al-umam." Ya, aku kenalmu sebab mu ada tanda yang tidak ada pada umat-umat yang lain tanda tersebut. "Tariduna 'alayya ghurran mu'ajjalin min athari al-ghurub." Mu datang kepadaku dalam keadaan muka mu bercahaya, tangan-tangan mu bercahaya kerana kesan daripada wudu. Jadi Rasulullah menyanyi umat dia daripada kesan wudu. Maksudnya orang yang sembahyang sahaja, orang yang Rasulullah kenali bahawa dia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak sembahyang tak ada ambil wudu, kata orang tak sembahyang ambil wudu. Naim dia sejuk, dia sembahyang kata ambil wudu. Masa waktu orang tahu lah ambil wudu kejap. Lepas tu, mayang pun tak ada. Tak ada. Biasanya orang mayang, ahli wudu adalah orang mayang jaga sembahyang. Dan sebab itu penting kita jaga sembahyang. Kerana ia dalam sembahyang terkandung satu benda yang cukup penting untuk kita di negara akhirat, iaitu tanda yang Rasulullah boleh kenal kita. Lepas itu, kalam Nabi SAW kata ulama, man syariba minhu lam yaghma ba'dahu abada. Sesiapa yang minum daripada kolam Rasulullah, nescaya dia tidak akan dahaga selama lama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita dapat minum kolam daripada kolam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharamkan kita daripada dapat minum daripada kolam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, wajib dzalika dan perkara-perkara yang lain lagi yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di umuril akhirat, iaitu perkara-perkara yang berlaku di negeri akhirat, di umuril akhirat. Wal barzakh dan alam barzakh. Ya, alam barzakh ni alam kubur. Alam yang di antara alam dunia dengan alam bangkit. Kita
apabila kita mati, kita melalui alam barzakh dulu. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Dan di belakang mereka itu ada barzakh hingga kepada hari yang dibangkit akan mereka itu. Kita akan melalui alam barzakh dulu. Ini kita kena cari batu. Ada alam yang dikenali sebagai alam barzakh, kita panggil alam kubur. Apabila orang itu mati, dia akan melalui alam barzakh sebelum daripada dibangkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa min su'alil malakain, dan termasuklah pertanyaan dua malaikat. Yang dimaksud dengan malaikat, dua orang malaikat di sini adalah Munkar dan Nakir. Nama dia disebut dalam hadis. Yang mana Nabi SAW menyebut di sana ada dua orang malaikat yang dikenali dengan Munkar dan Nakir yang akan mari tanya mayat ketika berada dalam kubur. Soal malaikat inilah yang dikenali sebagai fitnah kubur. Pertanyaan dua orang malaikat inilah yang dikenali sebagai apa? Fitnah kubur. Dia apabila seorang itu meninggal dunia, dia ada tiga perkara yang berlaku dalam kubur. Yang pertama dinamakan sebagai dhammatul qabri ataupun dhammatul qabri. Maksudnya himpitan kubur. Itu yang pertama, himpitan kubur. Yang keduanya adalah fitnatul qabri, fitnah kubur. Yang ketiga adalah azabul qabr, azab kubur. Okay, ini tiga perkara yang berbeza. Yang pertama fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan dua orang malaikat dalam kubur. Dia tanya dia, kita tak tahu. Benda dia tanya melengkang melalui sandaran daripada hari yang sahih. Sebab dia perkara yang korang. Kita tak ada nak reka-reka. Kita tak ada nak reka-reka. Jadi, hak yang dia tanya, benda kita tak tahu melengkang benda tu disebut dalam hadis. Kalau dia disebut dalam hadis, dia tanya marah buka. Wa man nabiyyuka wa ma imamuka. Hadis hak yang dia tanya. Siapa Tuhan, siapa Nabi-Mu. Hadis dia tanya, hak dia sebut dalam hadis. Hak lain yang betul, Allah wa'adah. Mungkin dalam jemaah mana, tidak boleh kita nak sambilkan dengan soal dalam kubur. Tak boleh. Bukanlah maksud benda itu tidak ditahu oleh Allah Ta'ala di dalam masyarakat. Bukan. Tapi untuk kita menyatikan, meletakkan benda itu akan ditanya dalam kubur, itu adalah satu kesilapan. Kerana benda ghaib tidak boleh kita berijtihad. Nah, siap tanya nombor ahli lagi, itu hak mengalu pada. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Ni ada, bukan. Ni ada, sebahagian. Hak yang cakap dalam itu, siap tanya nombor ahli lagi, itu adalah kubur. Itu adalah benda hak yang salah. Okey, boleh faham? Kita bersama dengan jemaah Islam. Akan tetapi, tidak boleh kita menampaui, meletakkan sesuatu melebihi apa yang disebut oleh agama. Okey, boleh faham? Jadi, benda yang kita nak tahu, benda yang ghaib mesti kena ada dalil. Tidak boleh kita nak berijtihad terhadap perkara yang ghaib. Jadi, hak yang disebut, ada fitnah dalam kubur. Benda soalannya, marah buka, wani Nabi Yuka. Hak lain daripada itu, berkenaan mu duduk mana mu kerja benda, hak itu tidak disebut secara jemaah dalam hadis. Maka tidak kita boleh menentukan benda itu ditanya dalam kubur. Tapi pastinya berkaitan soal di padang mahsyar. Benda itu akan disoal di padang mahsyar. Cuma yang kita cakap ketika soalan dalam kubur sahaja. Maka perlu kita kena tahu. Kadang-kadang terbit benda yang mulut mengalukan ni kan. Benda itu benda yang bermasalah. Sebab itu berkait dengan benda yang ghaib. Kita tidak bercakap benda yang ghaib. Mereka ada sandaran daripada Quran dan hadis. Itu perlu kita kena tahu. Seterusnya, neraca timbangan, batu kolam, alam barzakh, pertanyaan dua mereka. Okey, yang pertama fitnah kubur. Jelas, fitnah kubur. Yang keduanya adalah himpitan kubur. Dhammatul qabri ataupun dhammatul qabri. Himpitan kubur lain. Fitnah kubur lain, himpitan kubur lain. Fitnah kubur ada sebahagian daripada Allah tempat. Ada orang yang selamat daripada soal dalam kubur. Ada orang yang terselamat daripada terkena fitnah kubur. Baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man mata yawmal jum'ati aw lailatal jum'ah, waqiya min 'adabil qabri aw kama qala." Sesiapa yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, dia kena daripada azab kubur. Ada sebagian ulama kata ini di antara dalil hadis ini menjadi
kesadaran bahawasanya orang yang mati pada malam Jumaat, hari Jumaat dia terselamat daripada fitnah kubur. Cuma hari ini ulama berselisih pandangan. Ada sebahagian ulama hadis mengatakan hadis yang dhaif. Namun ada sebahagian yang lain mengatakan hadis ini masih lagi boleh diterima. Baik, jadi kesahihan hadis mati malam Jumaat, mati hari Jumaat terselamat daripada fitnah kubur, berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis dalam menilai hadis itu sahih ataupun dhaif. Ramai ulama yang mengatakan hadis dhaif, tapi ada juga orang yang mengatakan hadis sahih. Ada pilihan, siapa pun mati, asal kata dia orang Islam, pada hari Jumaat, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia daripada fitnah kubur dan azab kubur. Jadi doa je lah. Bila kita berdoa, doa kepada si mati memberi manfaat. Dengan kesepakatan ulama tak ada khilaf. Baik. Himpitan kubur. Sari benda fitnah kubur. Himpitan kubur. Himpitan kubur, tidak ada siapa yang terselamat. Semua kena lagi. Sehingga dalam satu hadis kata Rasulullah, inna lil qabri daratan, sesungguhnya bagi kubur ni ada himpitan dia. Law kana ahadun najiyan minha lanaja Sa'd bin Mu'adz. Kalau sekiranya ada orang yang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Sa'd bin Mu'adz akan terselamat daripada himpitan kubur. Ternyata sejarah membuktikan bahawasanya Sa'd bin Mu'adz juga tidak terselamat daripada himpitan kubur. Sa'd bin Mu'adz, siapa Sa'd bin Mu'adz? Sa'd bin Mu'adz adalah seorang sahabat Rasulullah daripada golongan Ansar. Kedudukan dia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah. Cuma Abu Bakar daripada golongan Muhajirin, mereka ada Sa'd bin Mu'adz di antara golongan Ansar. Hari kematian Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz mati selepas daripada peperangan Ahzab. Kerana ugat lengan dia cedera palak. Kena palak dalam peperangan Ahzab. Dia pakai pisau tu kecil je, kena je, utuh ugat dia. Lepas tu dia rawat beberapa hari, lepas tu dia meninggal dunia. Hari kematian dia, kata Nabi SAW, Fujihat lahu abwaabu sama', dibuka baginya pintu-pintu langit. وَشَهِدَ لَهُ أَبْسَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ 70,000 malaikat yang hadir jenaz pada hari kematian dia. وَاَحْتَزَّ لَهُ أَشْيَعًا عَرْشُ الرَّحْمَنِ بَرْدَكُوا عَرَشْ اللَّهِ سُبْحَانَ وَتَعْلَى pada hari kematian Sa'd bin Mu'adz. Itu pun kata Rasulullah tidak terlepas juga daripada himpitan kubur. Himpitan kubur tak ada siapa pun yang terselamat. Kalau ada orang terselamat, kata Rasulullah, pastinya Sa'd bin Mu'adz akan terselamat. Ternyata Sa'd bin Mu'adz tidak terselamat. Jadi bermakna tak ada seorang pun yang terselamat dari himpitan kubur. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, kalau sekiranya ada orang yang terselamat dari himpitan kubur, nescaya akan terselamatlah hadas salih, kanak-kanak ini. Budak orang yang tidak berdosa, pun kena himpitan kubur. Nah, cuma ada sebagian ulama menjelaskan himpitan kubur yang dilalui oleh orang beriman adalah seperti dakapan seorang ibu. Bagaimana ibu yang dakap anak? Anak kita kecil, oh pandainya ceritinya, belang sangat kita peluk dia tu, suka sangat kita peluk dalam keadaan gembira kan. Anak tu sesuatu apa? Ha? Kita peluk buat sangat tu kan? Tidak, tidak biasa semua ni tu. Okey. Jadi lepas tu nah, begitulah yang akan dilalui oleh orang beriman mengikut huraian sebahagian daripada ulama. Yang ketiga ni azab kubur. Azab kubur bagi orang yang tidak terselamat daripada fitnah kubur, dia akan kena azab kubur. Kalau dia lepas himpitan kepada fitnah kubur, dia tidak akan kena azab kubur. Jadi bermakna azab kubur bukan semua sekali orang lalui, dia bukan semua sekali orang hadapi azab kubur. Ada orang yang terselamat daripada azab kubur. Baik. Seterusnya, wa'adab al-qabri wa na'imi, dan azab kubur dan ni'matnya, ni'mat kubur. Nah, itu kita kena percaya lagi sebab Rasulullah yang kabur. Wa anna al-Quran wa jami'a kutubillahi al-munazzalati haqqun, dan bahawasanya al-Quran, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Betul. Betul. Berapa tahun? 23 tahun. Okey. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan.
terkenal dengan kebetulan. Dalam ayat yang lain, lebih jelas Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu fi laylatul qadar. Allah Ta'ala turun Quran pada malam laylatul qadar. Jadi bermakna dalam malam yang penuh dengan keberkatan itu adalah malam dan Al-Qadar. Sebab satu malam dari Al-Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, jelas Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Bulan mana Quran turun? Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan malam yang penuh dengan keberkatan, iaitu malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Okey, jelas ini. Tadi kita kata Quran diturunkan di selama 2-3 tahun. Kalau kita tengok sejarah penurunan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran bukan hanya diturunkan pada bulan Ramadan, maka juga diturunkan pada bulan yang lain selama 1 bulan, berapa tahun? 23 tahun, 13 tahun ketika Rasul berada di Mekah, 10 tahun ketika berada di Madinah. Baik. Lepas tu macam mana Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan? Kata ulama, kalau kita tengok kepada dalil daripada Quran dan hadis, kita akan dapat mengetahui bahawasanya tanazzulat Al-Quran, penurunan Al-Quran berlaku sebanyak 3 kali. Yang pertama, penurunan Al-Quran kepada Lauh Mahfuz. Fi lawhin mahfuz, Quran berada dalam Lauh Mahfuz. Okey, itu penurunan yang pertama. Penurunan yang kedua adalah daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ya? Kepada Baitul Izzah. Di mana tempat Baitul Izzah? Pada langit yang pertama. Perkara ini dicerita oleh siapa? Dicerita oleh Abdullah bin Abbas. Ketika anak murid dia benar timbul kemusykilan, dia kata ni, Quran dia turun pada bulan Ramadhan, turun pada malam Al-Qadar, tapi ada Quran turun pada bulan Syawal, ada Al-Qadar, ada Al-Qadar, mana? Kata Abdullah bin Abbas, Quran ada beberapa kali penurunan. Termaksud perkataan dia. Yang pertamanya turun daripada, turun kepada Lauh Mahfuz, daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Bermula dengan surah Iqra, mengikut pandangan yang rajah. Penghujung sekali adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Itu ayat rendah sekali waktu itu, mengikut pandangan yang rajah. Baik, hal yang dikatakan turun pada malam Lailatul Qadar, kata ulama, adalah penurunan daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Begitu juga penurunan yang pertama Al-Quran Al-Karim daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah. Penurunan yang pertama ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul mula-mula adalah berlaku pada bulan Ramadhan dan pada malam Lailatul Qadar. Dan bagusnya Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan itu adalah benar. Banyak mana kitab yang telah diturunkan kepada para Nabi dan para Rasul, Allah Ta'ala beri mengetahui. Cuma yang ada dalil yang jelas daripada Quran dan hadis adalah sebanyak 6 kitab. Yang pertamanya Al-Quran, ataupun dinamakan juga sebagai Furqan. Tabarakal ladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Quran ataupun Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawrat diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzal 'alayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzal at-taurata wal-injil. Baik, patut Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud. Patut Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa dan Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada pun yang lain ada, akan tetapi tidak ada dalil yang jelas, yang sahih lagi, yang sahih yang menjelaskan ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah yang tertentu. Jadi secara kasarnya kita beriman bahawasanya banyak kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang ada secara jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis adalah sebanyak 6. Yang pertamanya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Seterusnya, wal malaikatu haqq, dan para malaikat adalah sebenar. Perkataan malaikat
adalah jamak daripada mufradnya malak. Malak seorang malaikat. Malaikat parul malaikat. Malaikat di antara makhluk Allah Taala yang paling lama. Malaikat paling lama. Okey, kita kena beriman kepada para malaikat secara ijmal. Dan kita kena beriman secara terperinci sekadar apa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis. Tidak lebih daripada itu. Jadi sekarang ni apa yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim ada sifat sebahagian saja sifat mereka. Begitu disebut dalam hadis sebahagian saja sifat mereka. Tidak ada dalil daripada Al-Quran dan hadis menyebut secara terperinci satu persatu sifat mereka. Ada sikit-sikit. Jadi kita qada yang kita beriman qada yang disebut itu. Okey, sebagai contoh mereka diciptakan daripada cahaya. Maka disebut dalam hadis yang sahih, khulqatil malaikatu min nur. Diciptakan mereka daripada cahaya. Di antaranya ada mereka yang ada dua sayap. Ada mereka ada tiga sayap. Ada mereka ada empat sayap. Ada mereka ada 600 sayap. Maka disebut dalam Al-Quran Al-Karim, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan menciptakan mereka uli ajnihah yang mempunyai sayap. Mathna dua, wa thulatha tiga, wa ruba' empat. Dua maknanya dua, dua maknanya dua. Mathna maknanya dua, thulatha tiga, ruba' empat. Dia makna wa thulatha wa ruba' ni bukan ayat buat ya Allah nak ini dengan ayat ni. Ayat dia fanti bu ma qadakum ma qadakum min nisa' makna wa thulatha wa ruba' kan. Angka ayat tu saja. Jadi ada dua, ada tiga, ada empat. Dan ada mereka awak yang mempunyai 600 sayap. Siapa? Mereka Jibril. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mereka Jibril. Rasulullah pernah melihat bentuk asal malaikat Jibril sebanyak dua kali. Rasulullah banyak kali melihat malaikat Jibril cuma bentuk asal dua kali. Rasulullah melihat malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Lepas tu ada sebahagian daripada malaikat disebut tanpa kerjaan dia. Ada malaikat yang dikenali sebagai kiraman katibi. Malaikat orang yang menulis. Ada malaikat yang dikenali sebagai hafazah. Ada malaikat yang dikenali sebagai malaikatul azab. Ada malaikat malaikatul rahmah. Malaikatul azab adalah malaikat yang menyambut ruh orang kafir yang mati. Orang yang banyak melakukan dosa. Malaikatul rahmah, dia yang sambut ruh orang beriman yang mati. Kita ada malaikatul rahmah, ada malaikatul azab. Lepas tu ada malaikat yang dikenali sebagai hafazah, yang menjaga anak adab. Ada malaikat yang dikenali sebagai hamalatul arsh, penanggung arasy Allah Ta'ala. Di akhirat akan ada sebanyak 8 orang. Baik. Ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan dia menurunkan wahyu, Jibril. Ada malaikat ditugaskan menyusun perkara, iaitu Israfil. Ada malaikat yang menjadi penjaga syurga, penjaga neraka. Orang yang menyoal hamba Allah dalam kubur, muka nakis. Jadi waktu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak derhaka kepada Allah apa benda yang Allah Taala perintah, dan dia buat dan benda yang Allah Taala suruh. Itu mereka. Mereka tidak mungkin melakukan kesilapan dan maksiat. Sebab Allah Taala kata dalam Al-Quran la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Di antara sifat malaikat yang disebut oleh Rasulullah adalah malaikat dia tidak akan masuk di dalam rumah yang mempunyai patung. Al-malaikatu la tadkhulu innal malaika la tadkhulu buyutan fiha tasawir atau kana qala Rasulullah. Malaikat dia tidak masuk di dalam rumah yang ada di dalamnya patung. Begitu juga ada anjing. Malaikat tak masuk. Oh, kalau begitu, kalau begitu, kita buat maksiat, kita tak patung saja dalam rumah. Tak ada malaikat kan? Dan malaikat kan termasuk dalam rumah yang ada patung kan? Jadi malaikat takut ke patung. Nah, jadi kita tak patung saja dalam rumah. Ini bukan nak acur. Maksudnya ada orang macam tadi tu. Kalau begitu, kita tak patung saja. Kalau kita buat maksiat, tak malaikat ada. Tidak begitu. Nah, tak ada. Abang ni seorang mubalik Kristian, dia buat ucapan di mana
sekarang bersabar. Dia kata malaikat orang Islam takut ke patung, dia kata. Malaikat orang Islam takut ke patung. Atas hadis akhirnya memang malaikat tidak masuk rumah yang ada patung. Tapi kita kena faham apa yang dimaksudkan malaikat tidak masuk rumah yang ada patung. Jadi maksudnya, yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut adalah malaikat rahmat. Malaikat rahmat tidak masuk. Adakah malaikat yang dinamakan sebagai kiraman ini tetap di atas, ada tetap di atas bersama dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, sama ada ada patung ataupun tidak. Malaikat rahmat yang tidak masuk rumah yang ada patung. Itu kita kena tahu. Baik. Seterusnya, wal malaikatu haq wal jannatu haq, dan syurga itu benar. Kita kena percaya syurga itu adalah benar. Syurga ni mana? Syurga ni adalah tempat ni'mat. Syurga ni adalah tempat ni'mat. Sebab itu dinamakan jannatun na'im. Syurga sebagai tempat ni'mat. Bermacam-macam ni'mat yang Allah Ta'ala sediakan kepada penghuni syurga. Syurga ada lagi? Syurga ada tak? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, u'iddat lil-muttaqin. Kita belajar dalam bahasa Arab, u'iddat fi'il madhi. Telah disediakan syurga kepada orang yang bertakwa. Jadi syurga dia tak sekarang ni. Cuma penghuni dia belum lagi ada. Belum lagi masuk. Wal-nar haq, dan neraka juga benar. Neraka ni adalah tempat azab. Syurga tempat ni'mat. Neraka juga, dan neraka adalah tempat azab. Syurga dan neraka ada dah sekarang ni. Cuma penghuni dia belum lagi masuk dalam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah dan menjauhi kita daripada neraka dia. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar-besar ni'mat syurga, betul sebesar-besar ni'mat syurga. Melihat azab Allah Ta'ala, itu sebesar-besar ni'mat syurga. Ni'mat syurga Allah Rabbi hebat. Tapi yang paling besar sekali adalah melihat azab Allah Ta'ala. Dalam satu hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza daqala ahlul jannati al-jannah." Apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga Allah, Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Turiduna an tazida 'alaikum?" Munada, aku nak tambah lagi kepada kamu. Aku nak bagi lagi nak dak. Lalu fayaqulu, lalu penghuni syurga kata, penghuni syurga kata lagu mana? Alam tu bayi wujuhana, alam tu dukhina wujamna, alam tu tunatina alina. Bukankah mentelah memberi muka kami berseri-seri, mencahayakan muka kami, menyelamatkan kami dari neraka, memasukkan kami ke dalam syurga? Lepas tu kata Rasul Qal, fayakshibul hijab, maka Allah Ta'ala pukul hijab. Fana u'fu syai'an ahabba ilaihim min nawari ila rabbi. Tidak ada sesuatu yang paling dikasihi oleh penghuni syurga, hak yang Allah Ta'ala beri kepada dia, hak yang paling dikasihi tak ada, nak banding dengan melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ni'mat yang paling tinggi sekali. Dan itu Allah Rasulullah baca ayat, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang, "Lilladina ahsanul," bagi orang yang melakukan kebaikan, "al-husna," dia dapat husna, dia dapat kebaikan. Maksudnya kebaikan dapat syukur. "Wa ziyadah," dan tambahan. Ada tambahan lagi yang Allah Ta'ala akan bagi. Benda tambahan tersebut, "An-nazaru ila wajhi ta'ala, wajhi rabbina ta'ala," melihat kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, "Wajami'u," ataupun "Wajami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq." Dan semua perkara yang dibawa oleh penghulu kita Muhammad adalah benar. Semua betul. Hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa adalah benar. Jadi apabila benda itu benar, kita kena pegang, kita kena percaya. Aslul wudu, wudu. Okey, kita bina dalam bab akidah. Jadi sekotor sampai sini, kalau kita tahu benda yang kita bincang saat ini, lepas dah fardu ain untuk kita. Okey, ini dalam bab akidah. Okey, kita masuk dalam bab baru, iaitu bab wudu. Aslul wudu, wudu sita. Fardu wudu ada berapa? Ada enam. Fardu wudu
Apa maksud furudul wudu? Rukun, rukun, wudu. Itu makna furudul wudu. Rukun, rukun, wudu. Rukun wudu ada sita, ada kena. Furudul wudu maksudnya rukun wudu. Orang yang berwudu mesti kena laku dalam perkara ini. Al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niat. Yang pertama niat. Mana dari niat adalah fardhu wudu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Hadis ini riwayat apa? Bukhari dan Muslim. Baik. Yang pertamanya niat. Athani yang keduanya adalah ghasl wajhi, basuh muka. Eh, basuh. Basuh pun dah kita cerita sebelum ni, basuh ni mesti kena isalah, kena mengalirkan. Muka hak muka, start daripada tempat temu rambut yang wali hingga kepada dagu, kemudian daripada lingga kanan hingga ke lingga kiri. Itu dia panggil hak muka, wajib kena basuh. Sapu tidak boleh mati. Ni kita kena sebut. Jadi setiap kali kita bincang masalah basuh muka, kita kena sebut satu masalah yang sering dilakukan oleh sebahagian daripada orang kita ketika dibuat umrah. Dia, orang jiwa umrah, masa dia khusus umrah, maka ustaz hak yang menyampaikan khusus umrah tersebut, kata, kita duduk Mekah ni, kita duduk dalam Masjidil Haram, tandas jauh, tempat ambil wuduk jauh. Jadi, kadang-kadang kita tak tahan air semayang. Maka caranya kita bawa spray. Bawa tak air dalam, bawa spray juga. Jadi, apabila di wuduk, kita pun spray. Kita pun ambil air semayang dengan spray. Mana ni sepuluh ni? Macam ni, tidak. Air dia tak apa? Air kaya. Tak ada bangkini yang lainnya. Ada eh? Ada tak apa. Okey, jadi okey, jadi kata kalau kita duduk di Mekah tu, kalau sekiranya habis buku tu, kita makan buku je lah. Jadi kita ambil wuduk dalam masjid lah, kita pun spray di muka, spray di tangan, spray, lepas tu sapu kepala, spray di kaki, selesai. Okey, kau ustaz kau buat tu betul lah. Memang betul lah, tak ada masalah. Cuma cara melakukan saat itu, dia buat apa dia? Kau spray saat itu. Sapu sedikit daripada basyarah, kulit ar-ras kepala.
siapa sedikit daripada kulit kepala au sya'rin fi hadid ataupun bulu dalam hak kepala. Keringat dalam masa anda sapu kepala, kita jangan faham sapu rambut. Dia sebenarnya bukan sapu rambut, sapu dia sapu ke kepala. Sebab dalam Al-Quran Al-Karim Allah Taala kata dalam mana? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu biru'usikum, rutus, muka dan sapu biru'us di kepada kepalamu. Hak yang sapu di kepala. Rutus jamak daripada rasul, rasul kepala. Bukan sapu rambut. Cuma boleh sapu rambut sekiranya rambut berada dalam hak kepala. Ada pun rambut yang berada di luar kepala tak boleh kita sapu. Dia faham. Sebab dia tak boleh kita sapu rambut yang berada di luar kepala, kerana hak yang ditutup adalah sapu kepala. Orang puak, dia pakai tudung. Kalau orang puak kan, dia pakai tudung ni, kira satu kerja berat, buat untuk dia kan? Lama kan, dia pakai tudung. Makan masa lama kan, nak pakai tudung. Kerja berat apa kan? Padahal kalau ada muntah mainik, kalau orang puak. Biasanya kalau orang puak pakai tudung lama, pakai biasa tengok. Biasa dah naik tengok umat pakai tudung lama. Lama kan? Pukul mainik. Kalau naik pakai baju, lama mana pakai baju? Belah-belah jalan boleh ada seorang. Kalau puan ada gitu, belah-belah jalan, orang akan duduk. Tak ada. Duduk depan cerungin dulu. Cerungin dulu rumah. Lepas tu, habis dah masa tu, 10 minit. Masuk dah kereta, cerungin kereta pula. Masuk pasal raya, cerungin pasal raya pula. Kan bergerak kan? Jadi hanya kerana benda tu bergerak. Pemida nak ambil sembahyang, dia ambil sembahyang. Tapi sayang nak tanda duduk. Takut keluar kerja pula sekali lagi. Maka dia pun selok kat bawah tu, sapu rambut kat bawah. Maka tidak memada. Sebab dia tidak memada? Kerana hak yang ditutup bukan sapu rambut, sapu kepala. Boleh sapu rambut dengan syarat rambut yang berada dalam kawasan kepala. Ya, B. Seterusnya, kata dia, dikirakan sapu kepala, tidak dikirakan
Ta'ala belum lagi sempurna. Sebenarnya wa in kana 'alayhi janabatan min mujama'an aw khuruj maniyyin bi nawmin aw ghayrihi lazimahu ghusl jami'i badanihi ma'aniyyati raf'il janabah. Jika berlaku janabah, janabah ni maksudnya berjuru ke atas seseorang dari kerana bersetubuh, min mujama'an dari kerana bersetubuh, aw khuruj mani ataupun keluar mani, bi nawmi dengan sebab tidur, aw ghayri ataupun lain daripada tidur, keluar mani dengan sebab tidur ni maksudnya bermimpi, aw ghayri ataupun selain daripada tidur maksudnya sebab tak kira, yang penting keluar mani, tak kira sebab dia pun waktu fikir diri sebab dia. Kalau berlaku macam tu, lazimahu, lazim maksudnya wajib, dia ghuslu basuh jami'i badani, sekalian badan dia mesti kena basuh sekalian badan dia, basuh dia basuh naik lah, ma'ani yati raf'il janabah, serta niat mengangkat janabah. Mengangkat dan mengangkat, menghilangkan janabah. Janabah ni berjunud, amalan ma'nawi. Benda tu kita tidak dapat melihat dengan mata kepala. Bila orang tu keluar mani, maka ada benda yang dinamakan sebagai janabah pada dia. Maka wajib dia bermandi untuk menghilangkan janabah tersebut. Bagaimana mandi? Basuh seluruh tubuh dia, serta niat mengangkat janabah. Okay, B. Setelahnya wayang qubul wudu'a al-khariju min ahadis sabidain al-qubuli awid duburi ala makan. Maksudnya wayang qubul wudu' dan membatal akan wudu'. Betul yang membatalkan wudu' al-kharij, perkara yang keluar, min ahadis sabidain, daripada salah satu daripada dua jalan. Maksud salah satu daripada dua jalan adalah jalan depan dan jalan belakang. Maksudnya kubul dan dubur. Jadi apabila keluar daripada kubul, keluar daripada dubur, sama ada benda yang keluar saat itu, benda yang biasa keluar, ataupun benda yang jalan-jalan keluar, ia membatalkan wudu. Itu maksud dia. Baik. Alamakan, atas apa keadaan sekalipun yang keluar itu. Tak kira lah benda yang keluar tu ada nak, tak kira lah benda yang keluar sama ada orang yang beradab ataupun orang yang tidak beradab, sama ada orang yang biasa keluar ataupun orang yang tak biasa keluar. Contoh yang jalan keluar adalah contoh lah, contoh caci. Ada orang yang kuat sangat caci, ada orang yang kuat caci tu lebih caci, caci oleh benda dia pun tangi kuat lebih. Biasa dengar tak cerita ni? Biasa dengar tak? Dia biasa dengar tak? Orang biasa dengar tak? Sebut. Biasa kan? Ada tak budak-budak gitu lah? Dia pakai mandu lah ke? Ke biasa nak ke? Nak yang biasa tak dengar? Tak biasa. Semua biasa tak? Biasa. Biasa biasa jadi. Kalau biasa jadi tu, selesa-selesa lah. Semua. Okey. Jadi, tubi jati, dia menangi tubi. Okey, batal wudu, batal. Batal wudu. Setiap benda yang keluar daripada pukul dan dubur, batal wudu. Mereka dalam mazhab Syafi'i, mereka mandi. Mandi tak batal wudu. Mandi tidak membatalkan wudu dalam mazhab Imam Syafi'i. Satu benda yang perlu juga kita perlu tahu, berkenaan dengan dia panggil Allah Tuhan yang sering kali beranak. Hak yang banyak beranak, dia keluar angin melalui kemaluan tepat, ketuk faraj. Adakah perkara tersebut membatalkan wudu atau tidak? Dalam masa Imam Syafi'i, kita sebut hukum mengikut masa Imam Syafi'i. Mengikut masa Imam Syafi'i, keluar angin daripada kubul perempuan, ia membatalkan wudu. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la wudu'a illa min sautin wa rihi, tidak ada wudu mereka daripada suara. Suara maksudnya betul-betul angilah, wa rihi dan bau. Jadi dalam hal ini secara umum, tanpa Rasul ikatkan anu misalnya itu keluar daripada kubul ataupun dubur, kata ulama masa Imam Syafi'i, daripada hadis ni secara umumnya keluar ni walaupun melalui kubur juga membatalkan wudu. Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun masalah ini masih lagi ada khilaf di kalangan ulama mazhab. Cuma kita cover pandangan mazhab Imam Syafi'i. Okey.
Sejujurnya wayang kubur wudu'ah dan membatal akan wudu' zawalul akli, hilang akal. Akal dihilang. Dia maksud hilang akal di sini bukan seperti gila. Kadang-kadang dalam kitab fiqh bila sebut kata hilang akal, maksudnya gila. Tapi dalam kitab fiqh ada juga maksud hilang akal bukan seperti gila. Maksudnya ia lebih umum daripada gila. Hilang akal ni maksudnya tak ada adab. Tangis, maksudnya dia tidak mampu dan nak memikir. Tapi ada lagi akal pada dia. Juga termasuk dalam hilang akal. Cuba kita tengok. Sini maksud hilang akal bukan merujuk khusus kepada gila. Tak. Bukan hanya khusus kepada gila. Membatalkan wudu oleh hilang akal. Binaumi juga sebab tidur. Tidur, gila tidur. Tapi orang tidur ada akal tak? Dia boleh mikir tak tidur? Boleh mikir tak tidur? Ali boleh mikir tak? Ali boleh mikir kalau tidur? Sedar tak tidur? Dah sedar dah. Sebab kalau selok air ke apa tidur, ada malu, ada malu. Baru esok orang tak orang malu. Itu tak betul. Okey. Jadi, tapi dia bagi hilang akal. Cuma ada kan dikirakan gini, bukan? Nah, sebab tu dalam bab wudu, hilang akal dalam bab wudu di sini, bukanlah hukumnya merujuk kepada gila. Bukan lebih daripada itu lagi. Atas lain daripada tidur. Illa daubah muakkinin maq'adatahu minal ar. Melainkan kecuali tidur. Orang yang muakkinin yang meletakkan maq'adatah papa punggungnya minal ar di lantai, di bumi. Nah, dia tetapkan papa punggungnya di bumi. Contoh, dia duduk di tidur, duduk. Kita tak tahu tetap atau tidak gini. Kalau sekiranya kita duduk begitu, kalau kita nak kentuk, kalau kita nak ketuklah, mesti kita menakak dulu sikit. Nah, maka tu dipanggil dia meletakkan papak punggung ke bumi. Okey, boleh faham? Jadi, kalau nak ketuk, tak ada masalah pakai pah saja. Tak perlu sengit-sengit. Untuk orang-orang mandi, mengingat sikit. Tak perlu sengit orang depan tu, kita jangan nak bobit tu dua lah. Dan bukan kebang, kosong kebang lah. Gula je. Kita boleh segar sikit. Okey. Benda mereka duduk tidur orang yang meletakkan maq'ada tahu minal am. Okey, itu masa Imam Syafi'i. Kedengaran masa Imam Syafi'i tidur tidak membatalkan wudu secara keseluruhan. Bukan hanya tidur yang tertentu saja membatalkan wudu. Bermakna dalam masa Imam Syafi'i tidur ada yang membatalkan wudu, ada yang tidak membatalkan wudu. Dan mana tidur yang tidak membatalkan wudu? Yang seorang tertidur keadaan kuburnya nampak di bumi sehingga tidak keluar sesuatu daripada kubur, daripada kuburnya, maka tidur tersebut ia tidak membatalkan wudu. Ada pun tidur yang selain daripada itu ia membatalkan wudu. Contoh, ia tengah semayang ni sujud akhir, Allahumma ya doa ni, siapa keterima bagi salam doa di dalam sujud? Lepas dia boleh terima bagi salam, terima tengok Allah. Kalau di New Zealand tu dia tengok kat kita tu mati dalam semayang tu. Kata dia, pakar Allah pun indah lidah raka tak. Pak sedih-sedih tak. Rupa-rupanya kawan ni tidur, tidur kerah tu dalam sujud pun. Batal dalam semayang? Batal. Kerana tidur tersebut ada mazinnah. Kata, kuat sangkaan keluarnya sesuatu daripada daripada jubur dia. Tengok. Baik. Jadi batal wudu dia. Jadi dalam masa Imam Syafi'i ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ia sebenarnya bab tidur ni kalau kita nak pergi kepada muqaran, lafiq muqaran, fiqh perbandingan mazhab, dia ada tiga pandangan. Ada pandangan yang mengatakan apa je mula tidur batal wudu. Tak kira mubidu pada pun batal wudu. Pandangan ulama mutara. Ada pandangan yang mengatakan mu tidur lagu mana pun tak batal wudu. Oh, memang bertanggung lah dengan pandangan yang pertama. Langit bumi. Pandangan yang ketiga. Ada tidur membatalkan wudu, ada tidur tidak membatalkan wudu. Tidur mana membatalkan wudu? Sini ada sedikit perselisihan. Tidur mana tak membatalkan wudu juga ada sedikit perselisihan. Masa Syafi'i macam kita kabur tadi. Baik. Wayang kudul wudu'ah dan membatal wudu. Masu kumuli au juhuri adami, menyentuh kumul ataupun juhur anak Adam. Dia kumul ni, kumul anak Adam ataupun juhur anak Adam. Maksud tu
minhu aw min ghairi, daripada ni ataupun daripada orang lain. Dia pegang hak dia sendiri. Gata gata ganggu kat dua ni dah jadi. Tengok kiri kanan tak ada orang, kau masuk dalam air baru. Benda nak pergi sembahyang, gata guru. Hak kita sendiri, hak orang lain. Orang lain, mana pula orang lain. Dah kira lah cara lagu mana pun. Tak nak contoh nakal pun ada, nak contoh biasa pun ada. Contoh biasa, pasal mewah tu. Pasal kecil budak. Mak dia kata, na'ihu, hati tu. Perok tu lah buat pasal. Mak nak masuk main. Na'i basuh pada na'i yang bidah yang bayang ni. Na'i basuh. Basuh, dia suruh adik dia banyak diri. Adik dia tak banyak. Na'i kata susah, bambak. Kita nak bayang pula na'i banyak. Baik. Kena lah. Kemana orang adik dia tau. Batal tak untuk na'i? Batal tak? Batal tak? Ha, batal tak? Baik. Menyentuh bibat nilkaf dengan batin, dengan perukaf, nikah. Ni kita, ni dipanggil aswabek, nikah. Nah, peruk ni. Wabukul dia aswabek dan peruk jari. Ada pun sini tak batal. Sini tak batal. Menyentuh kemaluan telinga, menyentuh kemaluan anak Adam. Hak yang kepala orang lain. Walaupun dosa, tak boleh. Main kundang. Kadang-kadang, budak-budak lah. Budak-budak, orang lelaki lah. Bukan jenis apa, orang lelaki. Bukan orang macam biar sikit. Lepas tu orang budak-budak tu apa orang budak-budak? Orang tua-tua buat dia tau. Orang tua-tua kat dia tidur ramai-ramai kuat dia lepas bayang subuh tu. Orang tu dia tengok. Padahal tak baru kelihat dia. Tak terlari ni. Dia cekor sama-sama kuat dia. Wah, dia, tapi dia orang tua ni. Anak pun tengok. Lepas kelihat tau. Allah kata. Dia dah ada kuat ni. Ingat asa kecil-kecil dia ni. Okey, benda tu sebenarnya benda yang nak cambil. Bukan daripada ajaran agama Islam, tidak ada akhlak. Baik, belak-belak keluar. Bapak dia dah pergi dah. Bapak dia dah pergi dah. Jadi sebenarnya, pegang, tak berlatih pun, hukum dia adalah haram. Apatah lagi pegang, pegang mak yang berlatih pun, hukum dia adalah haram. Apatah lagi pegang mak yang tidak berlatih. Jadi kalau pegang mak orang ni, memang jelas hukum dia adalah haram. Cuma ia membatalkan wudu orang yang memegang saja. Orang yang dia pegang tak batal wudu. Ikut bunga nak pegang, bunga pun tak batal wudu. Cuma tak boleh. Ikut bunga saat itu berlaku dengan maksiat. Lepas itu tak boleh. Tapi dari segi hukum, wudu tak batal. Orang yang dia pegang, orang yang memegang saja batal. Mereka kalau berlainan jangan tidur. Seterusnya, kabiran kana atau sagiran walau waladahu walau mayitan. Kabiran kana atau sagiran, besar adalah ia orang yang kena pegang saat itu, atau sagiran atau kecil. Kabiran ini dewasa, sagiran kecil, budak lagi kata walau waladahu walaupun anak ni pegang anak sendiri kata walau mayitan walaupun mayat, pegang mayat dalam video kata. Seterusnya wayang kudul wudu dan membatal akan wudu iltiqa bertemu basyaratai rajulin wal mar'ati dua kulit bertemu dua kulit dua kulit maksudnya hak ni kulit hak ni kulit kalau hak ni kulit hak ni bukan kulit hak ni rambut hak ni kuku hak ni gigi hak tu tak batal bertemu dua kulit rajulin laki-laki wal mar'ati dan perempuan kalau laki sama laki buang sama puak. Walaupun salah seorang daripada lelaki sama lelaki itu sutung. Kalau seorang lagi, dia sutung. Laki tahu tak orang lelaki sutung mana? Muda. Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma afi mubtalana. Baik. Lepas tu, buang sama puak. Walaupun orang seorang itu tombol. Kalau ada orang puak kah? Kalau lelaki hidup. Oh, ya, minat. Orang lelaki ini nak perempuan buat macam gitu. Saya rasa LGBT. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Maka ia tidak membatalkan. Orang yang membatalkan mesti lelaki dengan lelaki puan. Yang lelaki puan ataupun puan lelaki. Kalau lelaki sama lelaki, puan sama puan tak batal. Lelaki dan perempuan kabirai. Yang besar kedua-duanya. Yang telah sampai kepada hak syahwat. Telah sampai kepada hak syahwat. Mungkin berbeza daripada
bila kita kata bangsa kepada bangsa yang lain, mungkin Melayu lambat sikit, kalau orang Arab cepat sikit, orang lelaki mungkin lain sikit, orang kuang lain sikit. Tengok, kalau sampai pada hak Syawal, batal. Kalau tak sampai, tak ada masalah. Pegang dengan Mu'ad. Misalnya kata Muslimat yang dipegang Mu'ad, dah batal. Sebab Mu'ad tak sampai lagi kepada hak Syawal. Bangsa Mu'ad tak sampai lagi. Tengok itu. Fatimah baru umur setahun lebih. Fatimah. Lepas tu, benda Abang Fendi yang pegang Fatimah, dukung Fatimah, batal. Urut. Tak batal. Sebab dia tak sampai lagi kepada hak Syahwat. Mesti qasar. Dan kandungan umur 18 orang puan, orang lelaki umur 30, orang yang kampung 18 tu baik, sampai ke hak syahwat lah tu. Ajnabi yain, nama dia ajnabi yain, yang ajnabi keduanya. Maksudnya ajnabi tidak ada hubungan mahram, sama ada mahram dengan sebab nasab ataupun mahram dengan sebab susuan ataupun mahram dengan sebab musaharah, berambil-ambilan. Okey. Di dalam masalah mahram ni, sebetulnya kita kena cerita secara panjang lebar. Sebab benda ni dia akan benda yang penting. Dia orang lelaki, dia orang perempuan, dia ada lelaki dan perempuan tu ada hubungan mahram dan ada yang tidak mempunyai hubungan mahram. Hak yang mempunyai hubungan mahram, maksud dia mempunyai hubungan mahram, ada hubungan yang mana punca daripada hubungan tersebut tidak boleh berkahwin di antara satu sama lain. Orang lelaki tak boleh nikah dengan orang perempuan, dia nikah dengan lelaki. Dia boleh faham. Sebab seorang lelaki menjadi mahram kepada seorang perempuan ataupun seorang perempuan menjadi mahram kepada seorang lelaki, ada tiga. Yang pertamanya nasab, yang keduanya radha'ah, yang ketiganya musaharah. Maka itu sebab yang mengharamkan seorang lelaki kepada seorang perempuan kepada seorang lelaki. Nasab ada tujuh. Nasab ada apa? Rohinat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu. Kita dengan mak kita mahram, dengan mak kepada mak kita mahram, tok kita, tok nyang kita, siapa kata semuanya mahram. Rohinat alaikum ummahatukum wabanatukum, anak-anak perempuan kamu, anak perempuan kita, cucu perempuan, cicit perempuan, ciak perempuan, mahram. Wa akhawatukum, adik-adik perempuan kamu, sama ada adik-adik si ibu sebakul ataupun adik-adik sebakul ataupun adik-adik si ibu, semuanya adalah mahram. Wa ammatukum, mak-mak saudara sebelah ayah, mak saudara sebelah ayah, adik-adik perempuan ayah kita. Wa khalatukum, mak-mak saudara sebelah ibu. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan kepada adik-adik lelaki, anak dara melalui abang kita. Wa banatul ukh, dan anak-anak perempuan kepada adik-adik perempuan kita. Maka ini tujuh hak yang menjadi mahram dengan sebab nasab. Seterusnya, yang menjadi mahram dengan sebab penyusuan. Juga tujuh. Sebab Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Haram dari kerana penyusuan atau yang diharamkan daripada nasab. Okey. Lepas tu, empat lagi. Empat, musaharah. Musaharah ni maksudnya berambil-ambilan. Maksudnya berambil-ambilan apabila berlaku perkahwinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, maka di sana ada mahram yang dikenali sebagai mahram dengan sebab musaharah. Berapa lapak? Yang pertamanya, mak tiri, tok tiri, tok nyam tiri, siapa kata? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Mu jangan nikah setiap perempuan yang pernah dikahwini oleh ayah-ayah kamu. Mak tiri, tok tiri, tok nyam tiri, semuanya mahram kita. Tanpa disyaratkan bersetubuh ataupun tidak. Tanpa disyaratkan bersetubuh ataupun tidak. Itu kena ingat. Kesepakatan ulama, tanpa ada khilaf. Nah, sebab baru ni ada seorang mengajukan soalan kepada seorang ustaz. Dia kata, Ana, mana orang ajuk soalan ni? Ya? Kerana kau yang terbaru, orang ajuk mana soalan ni? Anda lupa dari mana, tahu ke mana? Orang ajukan soalan gini kan, anda lupa tak? Di mana, tak mana? Dia kata benda ni kena jawab dalam WhatsApp. Anda ada jawab tak? Benda ni berlaku di mana? Di Terengganu. Okey, gini. Betul-betul. Gini soalan dia. Anda jawab dalam WhatsApp mana? Orang tanya. Dia kata benda ni berlaku di Terengganu sendiri, cuma menyembunyikan nama.
dia kata ada seorang pakcik ni. Keluarga dia setuju dah ke? Semua keluarga dia setuju, bini bini tua dia pun setuju. Setuju dah ke? Memang bagus lah bini dia ni. Pakcik ni nak nikah dengan seorang perempuan daripada Thailand, daripada Tani. Ha, ya, ya. Soalan tu lah. Ada-ada tak? Ada. Okey. Nikah dia Tani. Lepas tu, keluarga pergi dah ke? Pergi dah ke? Jadi ada seorang ustaz yang buka perkahwinan ni. Ha, dia ustaz jadi Aceh korang. Okey, selesai. Lepas daripada nikah, masuk Malaysia. Siapa di besuk ke mana? Jutin. Ada tak? Dah jumpa ni. Siapa di besuk? Siapa di besuk? Ustaz tu kata, pakcik kita minum air dulu lah. Pakcik kata tak boleh. Tak boleh, aku gaduh. Aku ada hal sikit. Ustaz tu faham tak? Hal tu betul. Okey, tak apalah. Jadi, dah berhenti minum air. Gaduh sangat pakcik jari. Boleh bini muda ni. Tiba-tiba berhenti di satu paminyok. Bila berhenti di paminyok, siap dikau lagi lah berhenti paminyok. Lagu mana pun nak sapa umur mana pun dia berlagu. Mati. Mati pakcik. Masa nikah, pakcik ni janji tak dengan keluarga dia, orang budak dia, bini muda dia, memang dia dah kesungguh. Lepas tu anak-anak dia memang setuju dah ke lah. Lepas tu cakap dengan bini tua dia, bini tua kata apa setuju lah. Akan duduk sekalian, jadi itu rumah bini tua dia. Jadi, dipendekkan cerita, secara kebetulan dah lama duduk saat itu. Dah orang ni anak dara lagi, walaupun pernah berkahwin. Kebetulan ada anak tinggi lah. Anak pakcik tadi yang hak yang menjadi suami kepada mak mati tadi tu lah. Ada lagi hak yang jadi benda orang dan nikah lagi tua tau. Ha, jadi pokok dia pakai atuk lah. Dia orang pun kata pakai nikah harga tu mudah sikit. Tak rugi sangat kata dia je. Baik. Jadi ada orang kata boleh. Ada orang kata boleh nikah. Sebab pakcik tadi tu belum bersetubuh. Itu adalah salah. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan boleh. Sepakat ulama ijma' mengatakan tidak boleh. Apabila berlaku akad perkahwinan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, maka anak lelaki kepada anak lelaki kepada suami perempuan ni adalah mahram kepada isteri dia selama-lama. Walaupun tidak bersetubuh. Semata-mata akad di mujarradil 'aqdi. Walaupun tidak bersetubuh. Sepakat ulama. Okey, satu. Yang keduanya, jumpa tak tadi? Tak jumpa lagi. Okey, yang keduanya adalah wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu kepada isteri kamu. Mak tua kita, nenek kepada isteri kita, siapa kata? Itu menjadi mahram kita. Yang ketiganya adalah wa halailu abnaikum, maksudnya isteri-isteri kepada anak kita, nafsu kita. Yang keempatnya adalah warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihi. Anak-anak tiri hak yang telah bersetubuh dengan mak dia. Tapi fa illam takunu dakhaltum bihi fala junaha alaikum. Kalau kamu belum lagi bersetubuh dengan mak dia, boleh kamu mengahwini anak-anak dia. Jadi hak yang disyaratkan bersetubuh adalah ketika mana seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan. Anak kepada perempuan tersebut masih lagi mahram, bukan mahram dia kalau tidak bersetubuh dengan isteri dia. Bila dia bersetubuh dengan isteri dia, barulah anak kepada isteri dia saat itu mahram dia kiri. Seterusnya, wa yushtaratu li sihhati as-salati ada bi hadhihi ajnabiyyain bila ha'il, tanpa berlapik. Kalau berlapik tidak menjadi masalah. Tak batal wudu. Kalau berlapik tak batal wudu. Ha, jadi bersentuh laki-laki dan perempuan tanpa berlapik batal wudu. Kalau berlapik tak batal wudu. Okay, itu maksud dia. Illa ghufran. Dan pandangan ni dengan mereka ini kita kena sebut juga. Pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Ana pernah buat penulisan berkenaan dengan permasalahan ni. Sebab ada beberapa orang ketika dia menceritakan masalah ni, dia mentarjihkan pandangan yang mengatakan tak batal wudu. Yang ni pandangan mazhab Hanafi. Tapi tak ada masalah pun nak tarjih pandangan mana kalau sekiranya ahli. Kalau untuk ahli, silakan, tak ada masalah.
yang sama, dia memandang liakir, memandang hina, memandang serah, pandangan yang mengatakan batang itu. Ini bermasalah. Golongan yang tidak ada adab. Golongan yang tidak beradab dengan ulama. Hak yang kata batal wuduk ni sebenarnya adalah pandangan majoriti ulama di kalangan mazhab dan kalangan sahabat, di kalangan tabi'in. Bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i sahaja. Pandangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Abdullah bin Mas'ud, batal wuduk bersentuh laki-laki dan perempuan. Sehingga kan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih, kata Abdullah bin Umar, qiblatu rajuli imra'atahu wa jassuhu bi yadihi min al-mulamasa. Kucumpang seorang lelaki kepada isterinya, dan seorang lelaki menyentuh isterinya dengan tangan dia, termasuk dalam mulamasa yang disebut dalam Al-Quran, benda aula mastumun nisa. Dan itu kata Abdullah bin Umar, faman qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadihi fa 'alayhi al-wudu. Sesiapa hak yang cium isteri dia ataupun pegang dengan tangan isteri dia, maka wajib atas dia berwudu. Pandangan siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pandangan Abdullah bin Mas'ud. Okey, dengar eh. Mazhab Hanafi, kebanyakan fiqh mazhab Hanafi dia ambil daripada fiqh Abdullah bin Mas'ud. Kebanyakan fiqh mazhab Hanafi ambil daripada fiqh Abdullah bin Mas'ud. Amalakala fiqh mazhab Syafi'i ambil daripada pandangan Abdullah bin Umar, pandangan Abdullah bin Abbas. Mereka dalam masa adab bersentuh laki-laki dan perempuan. Abdullah bin Mas'ud kata batal wudu, tapi mazhab Hanafi kata tidak batal wudu. Dia ambil pandangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tak batal wudu. Mazhab Syafi'i pula ambil pandangan Abdullah bin Mas'ud dalam masa adab. Maksudnya Imam Syafi'i melihat pandangan Abdullah bin Mas'ud adalah lebih kuat. Maka ijtihad Imam Syafi'i bahawasanya bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan, ia membatalkan wudu. Dan pandangan ini juga disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Pandangan ini adalah pandangan Zaid bin Aslam, pandangan Imam Makhrul, Imam Asy'ari, Imam An-Nakhai, Imam Atha bin Sa'id, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, Imam Malik, Imam Sa'id bin Abdul Aziz, dan salah satu daripada dua riwayat daripada Imam Al-Uzari. Ini ulama-ulama mujtahid saja, ulama yang setara dengan Imam Syafi'i. Bukan pandangan Imam Syafi'i saja, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pandangan Imam Malik, pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Asy'ari, pandangan Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, pandangan Imam Atha bin As-Sa'id. Ramai ulama-ulama mujtahid yang berpandangan dengan pandangan ini. Cuma ada sedikit perbezaan di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki dan Hanbali dalam masalah ini. Mazhab Maliki dan Hanbali lebih berpandangan batal wudu ketika ada syahwat ketika menyentuh. Manakala mazhab Imam Syafi'i kata ada syahwat ke tak ada syahwat, tak batal. Okey, boleh faham? Okey, amin. Sebenarnya illa ghufran, mereka kuku. Kuku tak batal, ia bukan kuku je. Bukan kuku je, tak batal. Au sya'ran, ataku rambut, bukan rambut, tak batal. Au sinan, ataku gigi, bukan gigi je, tak batal. Pada yang kudul wudu, maka ia tidak membatalkan wudu. Seterusnya, wa yushtaratu li sihhati shalah, disyaratkan bagi sah sembahyang. Ini bagi syarat sah sembahyang. Ma'rifatu duqulil waqti bi yaqin, mengetahui masuk waktu dengan yakin. Ya yakin masuk waktu. Selama mana tak yakin masuk waktu, tak boleh sembahyang. Tak sah sembahyang kalau kita sembahyang. Awi ijtihad ataupun berijtihad. Kita tahu masuk dari waktu, kita mau ijtihad tengok matahari dan apa, kita pun ijtihad lah. Kita carilah bukti-bukti hak yang menunjuk kuatnya masuk waktu. Ataupun kuat sangkaan masuk waktu. Sama ada masuk waktu secara yakin ataupun dari ijtihad, ataupun kuat sangkaan masuk waktu, barulah sah sembahyang. Fa'in sanda, maka jika sembahyang ini ma'asyak, serta syok lagu-lagu masuk dari waktu, lagu-lagu, syok, tiba-tiba boleh sembahyang juga, katanya dalam tasihat salatu tidak sah sembahyangnya. Walaupun masuk waktu. Dia kata, masuk ke dalam waktu, tak tahu masuk dia sembahyang dulu. Allah buat kuasa sah sembahyang, tengok-tengok. Oh, memang betul masuk waktu. Kata ulama tak sah sembahyang. Sebab dia tak sah sembahyang? Kerana dituntut kepada dia mengetahui masuk waktu.
ketika dia memulakan sembahyang, tiba-tiba dia tidak melakukan tuntutan tersebut. Maka sebab dah tidak sah sembahyang dia. Seterusnya, wa yushtaratu ma'rifatul qiblah, disyaratkan tahu kiblat. Tahu kiblat sama ada dengan yakin, dia duduk depan Ka'bah, dia tengok Ka'bah. Ataupun dengan dhan, kuat sangkaan. Kita sekarang ni adalah kuat sangkaan. Kita tengok kompas, lepas tu kita tengok macam-macam cara kita berdikam. Maka itu dipanggil dia kuat sangkaan. Kuat sangkaan masuk sebenarnya arah kiblat. Kalau kita pergi rumah orang, kalau kita tak tahu kiblat, tanya tuan rumah. Kalau tanya tuan ibu. Ya, kita pergi rumah orang, kita tak tanya tuan rumah, pakai sayang dia. Kadang-kadang kita pergi di tempat orang, kita rasa lain. Kau kanan kita rasa kiri, kau kiri rasa kanan. Biasa tak begitu? Biasa kan? Kita rasa onum depan. Kan kita kan sekarang ni kita rasa sini depan kan? Kadang-kadang kita pergi rumah orang, mata kiblat dia di kanan ni. Ada biasa tak perasaan gitu? Kanan seorang dia rasa gitu. Biasa gitu. Mata kiblat dia di kiri. Kadang tak sama je, cuma perasaan kita. Kita pun semayang, perasaan. Ikut perasaan kita. Perasaan kita rasa onum ke kiblat. Tengah semayang, tuan rumah duduk kokah. Oh, kita kata tuan rumah ni ganggu, kita nak semayang pun ganggu. Dia mesti dia suka lah anak dia, cucu dia, mak dia, tok dia bakal suka. Kakak suka. Tengok pun dia marah je lawak dia. Rupanya dia sedap, tuan rumah suka dia. Kan kita kan kadang-kadang berdua yang belak-belak dia suka dia juga. Allah, dia semayang waktu tu tak lah. Kakak dia suka. Nanti lepas dia boleh bayar, kita nikah bawa dia lah. Anak bayar tu pernah berlaku, orang mari rumah kita, dia tanya dah kita, dia bakal bayar waktu. Itu pun tengok Allah suka dulu kita dia. Kakak suka. Ada ke sembahyang kau dulu? Okey. Wa yajibu satrul awrati bisatiri bisatiri tahiri mubihi mubahi, dan wajib menutup aurat dengan penutup yang suci. Jangan penutup yang najis ataupun bukan najis. Mubahi yang diharuskan. Maksudnya yang diharuskan bukan yang diharamkan. Bukan orang yang curi, bukan orang yang lokok, orang rapat. Kalau orang curi, orang rapat, hukum dia haram. Tapi tetap sah semayang. Semayang tetap sah. Wajib raf'u najasati min al-thawb wal badani wal makan, dan wajib menghilangkan najis daripada pakaian, badan dan tempat. Dia najis ada dua, najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Kalau yang wajib kena hilangkan najis di sini adalah najis yang tidak dimaafkan. Manakala najis yang dimaafkan waktu dimaafkan. Wajib 'ala al-qadiri an yusalli al-fardhu qa'iman, wajib atas orang yang mampu dia sembahyang fardu dalam keadaan berdiri. Jadi kita orang yang mampu mesti kena sembahyang berdiri. Kalau tidak mampu baru boleh sembahyang duduk. Kedengaran orang yang sembahyang fardu, di antara rukun sembahyang dia adalah qiyam berdiri. Tidak sah dia sembahyang fardu sedangkan imam berdiri, dia duduk, dia sembahyang duduk, tak sah. Orang yang mampu berdiri, dia sembahyang fardu tapi dia duduk sedangkan imam berdiri. Sedangkan sembahyang itu sembahyang fardu, tak sah sembahyang dia. Dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Dia boleh faham. Bila kau boleh duduk, bila boleh duduk ni? Ketika tidak mampu diri, ketika sakit. Ya, bukan ketika sakit. Sebab ada orang, kalau bila kita sakit, boleh kita duduk salah. Itu adalah salah. Tak betul, tak boleh. Rukun diri diwajibkan. Dan diri sembahyang fardu tidak sah. Bila kau boleh berpindah daripada berdiri kepada duduk ketika tidak mampu, bukan ketika sakit. Kerana tidak semesti sakit itu tidak mampu diri. Tidak ni. Ni naik jawab sini eh. Depan mata eh. Jawab batu pulak kan sakit je. Sakit dia pun rasa. Boleh semayang duduk. Ha? Linga bahan pegang sikit. Main kami bahan pegang linga. Dia juga bahan pegang. Dia juga sakit je kan. Macam aku bayar duduk. Ni bapi ke hai? Boleh? Tak boleh. Ni main bola. Orang sepak bola. Ni pergi sepak tiang tak setagang. Kau kaki. Mana? Ada tak? Tak ada. Apa ni? Ha? Tak ada. Ha? Tidur dia. Okey. Jadi bekok kaki. Tapi boleh lagi tinggi. Boleh lagi semayang duduk? Tak boleh. Jadi boleh berpindah kepada
kalau duduk bukan kerana sakit, tapi kerana tidak mampu. Dalilnya Imran bin Husain, seorang sahabat Rasulullah, Allah Ta'ala uji dengan penyakit wasi. Dia mari jumpa Rasulullah, dia tanya Rasulullah tentang sembahyang, takut ada keringanan untuknya. Dia sakit sekarang ni. Dia mari tanya Rasulullah tentang sembahyang, takut kata Rasulullah, salli qa'iman, mungkin sembahyang dalam keadaan diri. Maksudnya, kesakitan yang ada padamu tidak menggugurkan kefardhaan diri. Tetap Rasulullah suruh sembahyang diri. Fa'in lam tastatiq faqa'ida. Kalau tak mampu diri, barulah boleh duduk. Nah, jadi tidak boleh seorang pun duduk melainkan apabila tidak mampu diri. Ini masalah sembahyang fardu. Berbeza dengan sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah boleh disembahyang duduk walaupun dia mampu diri. Tapi ganjaran dia separuh ganjaran orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Dalam masa Imam Syafi'i, boleh juga orang yang sembahyang fardu duduk walaupun dia mampu diri, sekiranya dia perlu menghadapi kesusahan yang cukup teruk apabila dia berdiri. Bukan tak mampu diri boleh, tapi susah berdiri. Macam orang tubuh besar. Orang tubuh besar ni, rakaat pertama tak pun naik, rakaat kedua tu johor bunyi. Wah, wah, bangun atas. Tu tak begitu. Musibah tu tak kena, musibah ni tak kena. Siapa kau lah, mak letak kita ingat gitu. Kau semayah tapi pulak, cik je. Gitu baru. Nak bangun mulia. Kau payah tu kan, tu dipanggil dalam masyarakat syadidat. Kesuai yang bersangatan. Maka kata ulama boleh dia duduk. Tapi rakaat pertama dia mesti berdiri. Sebab mudah untuk dia berdiri. Nanti masuk rakaat kedua, duduk kan? Seterusnya, kata dia, furudun salat. Fardu sembahyang. Yang pertamanya, al-niyatu wa takbiratul ihram ma'an-niyati wa qiraatul fatihati bil basmalah. Kita boleh di situ dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad.